Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi dengan saya di channel Insan Terkepo. Oke guys, di kesempatan kali ini kita bakalan kasih tips buat teman-teman para pengguna motor friction. Ya, biasanya motor friction itu ketika setelah dibuat jalan terus di apa mau dioper itu biasanya bunyi gini ya guys. Cetak-cetak gitu ya. Nah, ini bunyinya sangat tidak mengenakan sekali. Nah, penyebabnya adalah berada pada di ran apa? Karet ini di bagian sini ya. Ini dia. Nah, seperti ini. Jadi ini teman-teman bisa akali atau apa ya, bisa dimodifikasi biar tidak bunyi lotek-lotek ya. Nah, caranya itu sangat mudah sekali dan sangat simpel sekali ya guys. Nah, ini kan jadi bunyi seperti ini. Nah, cetek-cetek seperti ini. Nah, ini teman-teman cukup gunakan lem tembak seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kita coba dulu buat jalan seperti apa, apakah bunyi cetek-cetek atau tidak ya. Langsung kita coba. Guys, bunyi cetek gitu ya ketika dioper apa dilorot atau dikurangi giginya itu. Nah, ini kan langsung mantul ke sini dengan cepat kan, cetek gitu ya. Nah, oke, langsung saja itu alatnya ini ya guys, kita gunakan lem tembak. Kalau teman-teman tidak punya untuk alatnya ini langsung bisa dibakar saja dengan menggunakan korek api seperti itu ya guys. Oke, kita akan lakukan ya untuk pembetulannya biar tidak bunyi lagi untuk stek-steknya. Kita peretkan di sini. Nah, diisikan di bagian yang sini. Nah, seperti ini. Langsung kita tembalkan gini ya, guys. Nah, selesai ya, guys. Ini tinggal kita rapikan saja di bagian yang sini biar kelihatan rajin ya, biar tidak kelihatan saja. Nah, seperti ini ya. Ini. Oke, ini ya sudah jadi, sudah apa, sudah kencang, tidak cetek-cetek lagi ya. Nah, sekarang kita akan coba digunakan dan di apa ya, seperti tadi digas kencang lalu dioper secara apa ya, mendadak seperti itu, apakah masih bunyi cetek atau tidak ya guys. Oke, langsung saja. Sudah aman ya guys ya, jadi sudah tidak bunyi cetek-cetek kembali. Ini kita cek. Nah, ini sudah kencang ya. Nah, oke, terima kasih sudah menonton di video kali ini. Jangan lupa terus support channel Insan Terkepo dengan cara like, comment, share dan subscribe nya oke, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye.